Satu lagi, dari segi geografi, kita adalah negara yang beriklim khatulistiwa. Lokasi kita, tanah kita, negara kita adalah cukup cukup rempah ratusnya, udaranya, hujannya, apa, suhu panasnya. Automatically kita punya tanah yang subur, tanah kita menghasilkan flora dan fauna yang berkualiti tinggi. Kita ada walik tertinggi dunia, kita ada berbagai tumbuhan spesies yang rare-rare, boleh buat berbagai ubat, makanan. Kita ada dua sumber utama dunia, kehidupan manusia, laut, hutan, laut, hutan, laut, hutan. Kita hujan cukup, panas, suhu cukup, semua kebentuk. Kita sangat sangat masa alam. Kita ada banyak titik mangsa yang termuda di Asia Tenggara. Dia kuat waktu tak ada gempa bumi. Lepas keliling kita, kita dikelilingi oleh kepulauan-kepulauan Melayu. Kita ada Sumatera, ada Borneo, ada selatan Filipin, kita ada selatan Thailand. Cuma agak angin kita, angin yang sederhana. Apa nak lagi? Satu ada orang malah ditulis kita adalah negara, negara yang bertuah, bumi yang bertuah. Semenanjung tanah Melayu ni, kita ada emas, kita pernah bagi semenanjung emas, Bahasa kita adalah bahasa Langgar Franca. Ini sejarah, kalau tak percaya tak apalah, kita sendiri geografi dan logik. Tiga poin yang itu kita di laut, kita adalah negara pesisir pantai yang menguasai lautan. Di atas tentu kita adalah bangsa pelaut, bangsa berniaga, bangsa yang kuat untuk mengawal trafik. Kita juga mempunyai iklim yang sangat mesra, sangat berkualiti. Kita juga mempunyai galian-galian flora dan fauna yang hebat-hebat. Cuba fikir logik. Tidakkah tanah ini menjadi rebutan? Kita diapit oleh tamadun India, tamadun China, belum lagi tamadun Eropah dan sebagainya. Tidakkah tanah Melayu itu sebenarnya Malaysia menjadi rebutan? Dan tidakkah kalian terfikir? Pribumi kita, bangsa pribumi, tanah Melayu ini bangsa yang kuat. Takkan kita bangsa cikai, bangsa yang lemah, bangsa yang bodoh, bangsa yang pemalas, bangsa yang tak ada senjata. Takkanlah nenek moyang kita miskin, lemah, penakut, senjata pakai keris. Ada sebagian kata pakai ilmu. Lubatin. Bagilah fikir. Dan fakta-fakta ini memang kita bertamadun. Takkanlah bahasa kita bertamadun. Bila kita cakap tentang tamadun, ia ada sistem. Di situ ada raja, ada pahlawan, ada merdeka, ada kuli, ada nelayan, ada pekerja dan sebagainya. Tidakkah di situ wujudnya watak bernama Laksamana, merdeka? Tidakkah Hang Tuah itu ada di situ? Apa nama sekalipun? Fikirkan. Takkanlah kami, anak moyang kita ini, bangsa yang teruk haprak. Jangan bunuh adik kami, tolong. Tak percaya sejarah tak apa, tapi guna logik Tuhan pada geografi kita. Bekasi, tanah dia tanah bertuah, tanah yang dirahmati Allah, tanah yang dirahmati Tuhan, insyaAllah. Jumpa di dalam waktu. Assalamualaikum, salam sejahtera, bye.